HP Xiaomi 12T tiba di tanah air. Simak harga yang ditawarkan. HP Xiaomi 12T resmi meluncur di Indonesia sejak 1 Desember lalu. Xiaomi 12T hadir dengan desain premium di kelasnya. Selain itu, spesifikasi HP yang tersemat pun cukup mengesankan. Mulai dari segi kamera dengan menawarkan kamera utama 108 megapiksel hingga refresh rate yang cukup tinggi mencapai 120Hz. HP Xiaomi 12T meluncur di Indonesia. Menutup akhir tahun 2022 ini, Xiaomi meluncurkan flagship terbarunya di pasar tanah air. Ponsel terbaru adalah Xiaomi 12T yang tiba dengan menawarkan berbagai keunggulan, khususnya dalam spesifikasi kamera. Selain mengusung kamera utama sebesar 108 megapiksel, kamera utama tersebut prograde kamera dengan sensor ISO Cell AM6 dan teknologi NanoPixel Plus. Kamera pada smartphone ini juga memperoleh kelengkapan dengan teknologi pintar OIS, sehingga pengguna akan dapat memperoleh hasil gambar yang lebih jelas, tajam, dan jernih. Spesifikasi lengkap Xiaomi 12T. Pada tampilan depan, HP Xiaomi 12T memiliki tampilan layar seluas 6,67 inci dengan panel AMOLED dot display. Layar pada perangkat ini juga memiliki adaptive Shin touch sampling rate hingga 408Hz, juga adaptive True Display. Anda tidak perlu khawatir akan penggunaan yang cukup lama karena perangkat menghadirkan teknologi peredaran PWM 1920Hz yang berfungsi sebagai pelindung mata tanpa harus menurunkan kualitas gambar. Selanjutnya, layar pada Xiaomi 12T juga memperoleh proteksi Gorilla Glass dari Gorilla Glass 5. Pada sektor dapur pacunya, HP Xiaomi 12T memperoleh dukungan chipset MediaTek 8100 Ultra yang memiliki proses manufaktur TSMC 5nm. Prosesor ini hadir bersama dengan RAM berkapasitas 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. Menariknya lagi, RAM pada perangkat ini dapat mengguna ekspansi hingga 3GB dengan memanfaatkan kapasitas memori. Dengan demikian, total RAM yang ada mencapai 11GB. Ponsel ini tidak memperoleh kelengkapan slot microSD khusus sebagai sarana perluasan memori internal. Seperti yang terungkap sebelumnya, bahwa Xiaomi 12T unggul dalam spesifikasi kamera. Selain memiliki lensa utama 108MP prograde kamera dengan sensor ISO Cell HM6 dan teknologi NanoPixel Plus serta dukungan teknologi OIS. Lensa kamera ini juga memperoleh dukungan dari kamera 8MP ultrawide untuk mengambil objek panoramik lengkap dengan sudut yang luas, serta 2MP makro kamera. Selanjutnya, untuk dukungan aktivitas selfie dan perekam video, terdapat 20MP kamera selfie. Lensa kamera ini mampu merekam video berkualitas 4K, serta fitur ultra-running video untuk pengambilan kamera malam. Untuk kebutuhan dayanya, Xiaomi menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan smart 120 Watt. Melalui teknologi pengisian daya cepat, diklaim dapat mengisi daya penuh hanya dalam waktu 21 menit saja.